Program Kesejahteraan untuk Anak Negeri, Kasuari, terus ditingkatkan. Kali ini Binmas Noken Ops Damai Kartens Wilayah Puncak meninjau spot peternakan milik Bapak Yarinus Hagabal Distrik Ilaga Kabupaten Puncak, Sabtu tanggal 17 September tahun 2022. Korwil Binmas Wil, Puncak Ibdayan Awam Rao, mengatakan peninjauan spot peternakan ini dilakukan guna mengecek perkembangan bibit ternak hewan babi yang sebelumnya telah diberikan. Dalam pengecekan spot, Binmas Noken juga berpesan kepada Ibu Elmina Labene selaku pengurus ternak babi milik Bapak Yarinus, untuk memperhatikan kebersihan kandang dan rutin memberikan makan ternak sehingga hewan ternak babi dapat tumbuh dengan sehat. Terima kasih, Binmas Noken.